cuy, jadi balik lagi sini ya dengan kita di channel Para Penuli. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja guys ya. Dan semoga tentunya rezeki kalian makin hari makin bertambah. Nah, sekarang kita bakal ganti gear belakang yang lebih kecil. Wah, si Om udah siap-siap nih ngebongkar si panel nih. Nih, kita ganti yang ukuran 46 sesuai dengan anjuran Tuhu Bayu Agung. Katanya mendingan 46 langsung, ya enggak? Biar langsung enggak nanggung-nanggung gitu guys. Kalau 47 kan nanggung, cuma naik 1. Makanya kita langsung ganti yang 46. Kita lihat dulu ya. Nice. Ini warnanya warna biru. Wajah keren ya. Jadi cocok gitu dia sama warna gearnya. Wah, itu gearnya putih kan, ini biru. Ini bawaan nih, bawaannya berat pasti, nanti kita bandingin dah. Nih, biru sama biru rantainya, jadi nyatu gitu dia. Ini dia bakal kita timbang, kita suruh dipegang Bos Bayu dulu nih. Nih, biarin kotor tangannya nih. Kita lihat ya, ini gear WR3 yang aluminium, yang ini besi. Oke, kita timbang bang, yang besi dulu bang. Timbangannya berapa nih? Kita lihat hampir sekilo ya? Hampir sekilo. Iya, sekilo guys. Gila, sekilo ya ini ya. Kalau ini kita timbang. Kagak gerak bang. Cuma gerak 1. Berarti 0, berapa tuh? 900 gram. 200 gram ya berat ya. Nah itu dia timbangannya ya. Jadi kenapa kita ganti? Karena memang kemarin kita nyoba top fitnya itu cuma di 209 ya. 209 km itu udah limit. Nah sekarang kita turunin 2 mata, tapi yang depan tetap 15. Nanti kita lihat hasilnya, kita tes apakah bisa lebih 200 apa gimana. Tapi yang pasti lebih dari 209 sih. Cuma nggak kita tahu sih. Kita coba aja, kita tes lagi. Setelah kita pasang baru kita tes. Oke, let's go. Nah oke cuy, sekarang kita udah berada di trek ya. Di trek yang panjang, masih di Jakarta, jadi kita nggak pulang hari ini, belum ya. Jadi kita pengen nyobain dulu gear belakang dikecilin 2 yang sesuai permintaan kalian. Ini meskipun udah lelah, kita demi menghibur kalian, demi mencari top speed si panah. Ini habis kena hujan, kotor kayak gini guys. Nih kotor habis hujan, menerobos hujan kita guys. Jadi kita coba dulu ya. Kita wanta-wanta dulu lah, berhenti dulu kita sini guys. Kita pantau dulu. Wah, tapi ini banyak anak jetek guys. Banyak anak jetek datang noh. Lah buset, anak jetek mana ya? Jet RI atau bukan ya? Eh, Om. Dari mana nih? Mau ke atas? Om. Mau pada ke atas, Om? Oh iya. Om. Sendiri, Bang. Sendiri. Lagi mau nyoba top speed tadi ya. Barang. Ayo ayo. Hah? Kagak, ini lagi nyobain gear kecil. Oh, ini anak-anak pada di sana semua. Oh iya. Ini yang dari mana ini? Kalau saya beda, saya masuk Asmara sama beda grup lagi. Ini beda grupnya. Oh, bukan Asmara ini, bukan. Beda lagi. Jet RI bukan? Hah? Jet RI ya, Jet OJ bukan? Hah? Jet RI bukan. Tinggoki sama Dan. Oh. Pada kemana Ruki sama David? Pada oh, nggak NR ya? Dia NR Kamis, Bang. Oh, dia malam Kamis. Tadi malam gue di sini kagak ada juga. Sama Ngaprim tapi gue. Ayo, langsung aja. Ayolah, bareng, bareng, bareng. Bareng aja. Oke, guys. Jadi kita... Hati-hati tuh di kiri, Anji. Hati-hati di kiri. Hidupin lampu motor. Ya, kayak Amin tuh deh. Oke guys, jadi kita ketemu sama anak-anak jetek ini guys. Ah, bisa baik. Ayolah, kita ngikutin anak jetek dulu nih. Kita baru ketemu nih sama anak-anak jetek. Kita barengin aja lah. Nanti aja kita terakhir nyobain top speednya guys. Thank you.
anak-anak JTEK anjir. Kebetulan banget ini kita ketemu loh sama anak-anak JTEK. Tadinya kita mau nyobain top fit, tapi di video selanjutnya aja kita cobain ya. Ini gear kita, gear kecil guys ya. Gear 46 posisinya. Wah ini JTEK semua nih guys. Wah. Oh pada di sini guys. Wah 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 wah. Anjir. Wah berat banget tuh guys. Kita santai aja lah. Kita gak usah nunduk lah ya. Anjay. Ketutup jalannya guys. Hati-hati guys. Hati-hati. Hati-hati guys. Oke guys, kita di belakang aja dulu. Terlalu rame sih guys, jadi agak-agak susah gitu nyuntiknya. Kita nggak nunduk, kita liatin aja mereka. Anak-anak JTEK, jarang-jarang kita ketemu anak-anak JTEK nih. Oke. Ini kesempatan deh guys ketemu anak-anak JTEK. Oke, kita habis ini serius ya. Kita tinggalin anak-anak JTEK ya. Gagal deh kita nyobain top speed ini mah. Di next video aja guys ya. Kalian jangan lupa di next video kita cari top speednya si Pana guys. Mudah-mudahan 210 lebih ya. Gila sih lawan orang JTEK. Naik Antasari. Gila mantap. Bergema Antasari guys. Oke kita serius ya. Oke. Tadi kita mantau, sekarang kita waktunya serius, guys. Di sono anjir. Pada gak apal kayaknya mereka. Mereka yang lurusnya kan agak ke depan lagi. Oke, kita serius ya, meskipun gear kita berat nih. Masih di sono anjir. Masih tikungan ini. Oke, kita tinggalin anak-anak JTEK ya. Siap-siap ya. Siap-siap guys. Berat sekali gearnya guys.
Gemas si Antasari, guys. Ada di mana mereka? Ada di belakang, guys. Seru sih dua kali. Gak tahu mau naik lagi nggak mereka nih. Asli memang gak enak banget, guys, bawahnya. Ngempos banget bawahnya. Lagi, bang? Lagi apa udahan? Oh, tunggu anak-anaknya. Kita tunggu anak-anaknya. Oh, oke. Jetek biru, ya kan? Gagal kita nyari top speed, guys. Gak bisa kalau segitu treknya, kalau ramean. Habis video ini loh ya, kita cari top speed. Wow, jetek semua nih, guys. Anjir. Cakep tuh yang jetek biru putih. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya. Kita coba lagi. Oke. Belakang saja, guys. Berat sekali tarikan si panah. Anjir, meledak-meledak knalpotnya, gila. Mantap kali CTK, guys. Woi. Meledak-ledak dia. Set. Woi, woi. Woi, anjir, awas kebakar sepatunya, guys. Meledak-meledak. Gila sih, jeteknya banyak, guys. Kayaknya mungkin sekian dulu nih videonya nih. Ini terlalu rame kita nih.